Balik lagi bersama gua si Meow Aw. Kali ini gua lagi mencari game horor dan ketemu game horor Five Nights at Freddy's Clean Up Crew. Dan hari ini teman-teman gua lagi bingung banget mau main game apa. Untungnya gua keinget dengan salah satu game legendaris yang Meow Aw, yaitu Five Nights at Freddy, dan gua scrolling, aduh ada game apa ya tentang Five Nights at Freddy fanmade yang bagus. Ketemulah Clean Up Crew yang satu ini, dan sekarang langsung saja kita akan mencoba. Dan apakah game Five Nights at Freddy Clean Up Crew yang satu ini bagus, mengerikan, dan juga kita bisa bertemu dengan si Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, dan lain-lainnya? Langsung saja kita akan lihat di gameplay Five Nights at Freddy Clean Up Crew yang satu ini. Let's go! Kamingo Game Presents. Jadi yang buat ini Kamingo Games, teman-teman. Dan buat kalian yang pengen cobain game yang satu ini, kalian tinggal cek aja di description di bawah ya. A playable teaser based on... Oh, jadi dia teman-teman terinspirasi dari game yang sudah dibuat oleh Scott ya. Five Nights at Freddy's. Emang bagus sih gamenya. Dan juga mengerikan. Dan juga misterinya tuh banyak banget ya, teman-teman. Sampai sekarang pun gua masih belum ngerti 100% jalan cerita dari game Five Nights at Freddy's. Dan sekarang, selamat datang di dalam game Five Nights at Freddy's Clean Up Crew. Dan kalau misalnya kalian lihat, kita lagi berada di suatu ruangan. Dan kita bisa jalan, look around, pencet E untuk inventory kita, teman-teman. Ada tangan dan juga ada jurnal. Oh, go to assessment room. Baiklah kalau begitu. Terus untuk keluarnya gimana? Oke, tinggal diklik aja ya, teman-teman. Terus, waduh ini sensitivity-nya kencang sekali, Bung. Sebentar, my friend. Gua turunin sedikit, 0,5 deh. Nah, ini kan lumayan asik nih. Kalau tadi terlalu kencang, guys. Nah, permasalahannya apakah kita mempunyai senter atau tidak? Electrical equipment staff. Apakah saya bisa memasukkan sesuatu? Tidak bisa. By the way, teman-teman, musiknya itu dari Epidemic. Nah, biasanya dari Epidemic itu ada copyright ya. Tapi semoga aja tidak ada copyright yang di game satu ini. Coba gue buka. Oh, yang ini nggak bisa. Berarti kita akan masuk ke ruangan yang satu ini ya. Wah, ini tumben banget loh. Apa? Kreditnya itu berada di depan. Biasanya kreditnya itu ada di belakang ya. Ah, I see. Itu kalau misalnya ada darurat, pasti akan bunyi. Oke, tidak bisa dibuka, my friend. Jadi gua akan coba ke atas terus menerus dan mencari pintu yang bisa kita buka. Tidak bisa sama sekali. Well, di sini ada alarm, cuma nggak ada CCTV ya. Padahal di tangga-tangga seperti ini tuh biasanya ada CCTV, guys. Nah, ada satu pintu yang bisa terbuka. Tetapi gua mau... buntu ternyata, guys. Gua kirain gua masih bisa naik ke atas. Cek. Halo? Ada orang di sini? Halo? Freddy? Bonnie? Chica? Kalian ada di sini nggak? Atau mungkin si Gator? Kita bisa tutup. Bisa ditutup. Hey, ada teddy bear. Collectible item, guys. Kita bisa mencari. What is that, my friend? Buset. What is this? Kaget loh. Kok gempa bumi kayak begini? Tolonglah, jangan gempa bumi. Waduh. Hello and welcome to the Hexstore Robotics. Mirip banget suaranya. Before you can begin working with us, we must see if you will be a good fit for the role. Please step onto the scanner so we can verify your identity. Oke, step on the scanner. Mana lagi scannernya? Please get on the scanner. Oh, inikah scannernya? BTW teman-teman, suaranya itu mengingatkan gua dengan game Portal nggak sih? Ya nggak sih, guys? Coba gua ke scan terlebih dahulu. Gimana nih? Kaget gua, ya ampun. Minum kah? Oh, ini nih. Kita lagi di scan. Verify your identity before the assessment begin. Oke. Saya laki-laki yang pastinya kelahiran bulan Agustus. Cie, bentar lagi ulang tahun. Oke. Terus umur saya teman-teman sudah mau 34 tahun. Oh, mama mia lezatos. Terus tinggi saya 5,5. 5,5 itu kalau nggak salah 170 cm. Kalau nggak salah ya, teman-teman. Oke, kita confirm. Sudah? We are looking at your scan now. Alright. Checking scan. By the way, gua aus nih, guys.
We have also noted that you may need company-provided therapy due to approximately 67.2% insecurity being detected. Why? Therapy not paid for by company. Terms and conditions apply. Why? Waduh, di scam gua, guys. Let's proceed the test. The rails in front of the projector will switch to alternate sets of buttons for various questions within the assessment. The questions will be presented to you on the projector. Okay. Go to the button you wish to answer with and press it to input your answer. Do you understand? Understand. If not, we highly suggest you find a career breaking rocks with your head, as that is likely all you are good for. If you are ready to begin the assessment, please say, I am ready. I am ready! No Mana? Audio feedback detected. We will assume you had a stroke, lost your ability to speak, and then nodded your head affirmatively. Let's Udah, begin the gua udah ngomong! Gua udah ngomong! Emang dia gak bisa dengar suara gua? Sebentar. Emang di sini ada settingan audio gitu kan teman-teman? Gak ada sama sekali settingan audionya. Ini game bener-bener ya. Dianya aja yang gak ada settingannya. Please wait. Are you more of a dog or cat person? Ah, ini pas banget ya. Meow, woo. Sebentar atuh, gua keliling-keliling dulu di sini nih. Sudah tidak bisa keluar lagi teman-teman. Jadi kita harus menjawab teka-teki ini. Sepertinya ini adalah tes IQ ya. Kalian lebih suka mana guys? Doggy atau kucing? Karena gua pencinta doggy juga ya teman-teman. Dan juga gua piara doggy. Makanya gua akan pencet doggy. Walaupun kucing juga lucu. Gua juga suka kucing teman-teman. Makanya namanya Miau Auk ya. Oke, kita pencet. Doggy. Buset. Ke atas dia. Oke. Mana yang lebih bikin gua nyaman? Wih. Space, ocean. Space? Belum pernah ke space, my friend. Walaupun gua pengen ya merasakan bagaimana kalau misalnya gua ke luar angkasa, terus apa rasanya? Tapi belum pernah, jadi ocean aja. Lagian rumah gua kan di Manado, guys, ya kan? Dekat dengan pantai. Widih, asik banget main di pantai. Oke, mana yang paling kamu hargain? Friends, family, money. Recognition. Waduh. Kanan ini teman-teman, ini tuh cowok banget ya. Cowok banget. Suka mencari uang dan juga pengen dikenalin oleh semua orang ya. Siapa kalian? Tetapi ini teman-teman juga penting banget. Tanpa family teman-teman, kalian kalau misalnya kenapa-napa tidak ada tempat untuk kalian bersinggah. Tanpa ada teman, kalian akan stres sendiri untuk nyari uang, nyari recognition yang dimana kalau di dunia nyata ya teman-teman penuh dengan fake friends. Tapi ini harus hati-hati sih. Jadi mungkin gue akan lebih milih family. Karena background gue sendiri sebenarnya gak broken-broken amat lah. Untuk family gue ya teman-teman masih oke-oke saja. Family then. Wah ini kok gue jadi Q&A gini ya guys. Which is generally scarier? Mana yang lebih menakutkan? Oke apa nih? Clowns, spiders, death, betrayal. Ah, udah pasti dong. Siapa yang suka dikhianatin, teman-teman? Saya tidak suka dikhianatin. Apalagi dalam hubungan percintaan ya, teman-teman. Saya tidak suka, rasanya itu tidak enak. Kalau kematian kan ya udah, langsung kalian tidak merasakan apa-apa. Kalau spiders masih bisa melawan lah kita, teman-teman. Kalau badut, gua enggak takut badut sih. Jadi, ini aja. Sakit, sakit. Jangan dikhianatin, my friend. Itu rasanya sakit. Good person. So far yes, sih jalan no. Jalan pikiran gua, teman-teman, gua selalu memposisikan diri gua itu netral atau sebagai orang yang positif ya. Gua jarang banget memposisikan diri gua tuh menjadi orang yang negatif atau enggak toksik. Jadi mungkin dengan atas dasar pemikiran tersebut, maybe yes, walaupun gua enggak mau validasi dari orang-orang kalau misalnya gua adalah orang baik ya, teman-teman. Validasi tersebut bisa didapatkan dari orang-orang terdekat kalian lah, entah itu dari keluarga dan juga teman. But yeah, maybe yes. Menurut kalian gimana guys? Ya oke gimana? Katanya apakah aku adalah orang yang jujur? Yes, no. So far sih saya jarang sekali untuk berdusta ya teman-teman atau berbohong ya. Apalagi ke keluarga dan juga pacar saya itu jarang banget teman-teman ya. Mungkin ada tapi saya tidak tahu, lupa ya. Jadi yes of course. Untungnya ya Miaok masih dipercaya.
Jadi kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan tetap jujur. Do you agree or disagree? Yes, agree. Agree, disagree. Jadi setiap orang memang butuh kesempatan kedua ya teman-teman, karena kita itu cuma manusia biasa dan kita bisa berbuat salah, dan kesempatan kedua itu adalah tempat kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Cie. Miaok teguh, wes. Miaok motivator. Enggak. Trust us. No maybe. Serem amat. Asnya aja gua enggak tahu siapa. Yah. Cuma satu pilihan. Ini bukan pertanyaan, my friend. Nonya mana? Nonya mana? What is your favorite flavor of ice cream? Oke, rasa ice cream vanilla enak. Strawberry, vanilla. Vanilla. Gua suka vanilla sama coklat sih sebenarnya, guys. Jadi pengen vanilla kan, walaupun strawberry juga enak. Jadi gue suka semuanya ya teman-teman. Namanya ice cream itu enak. Tapi ya, mumpung gue lagi ngidam nih ya teman-teman, ice cream vanilla, jadi gue pilih vanilla. Kalau kalian apa guys? Strawberry, coklat, vanilla, mocha. Apa tadi? Tunggu apa? Which ghosts, are aliens, both, neither. Jadi dia nanya teman-teman, mana yang nyata? Apakah hantu, alien, atau dua-duanya, atau bukan dua-duanya? Kalau saya ya teman-teman ditanya nih ya, hantu, karena gue sering main game horror, sering merasakan beberapa kejadian-kejadian horror, mungkin iya kali ya teman-teman, walaupun saya tidak pernah melihat dengan mata kepala saya. Kalau alien, ya kan? Saya mungkin masih percaya dengan kehidupan di luar bumi, dan itu bisa dibilang dengan alien ya teman-teman. Jadi ya mungkin dua-duanya. Kalau kalian gimana guys? Ini seru banget sih pertanyaannya. Udah kayak Q&A ya. Apakah kamu takut dengan kegelapan? No. Kegelapan. Sebenarnya gue suka banget tidur dalam kondisi gelap ya. Tetapi teman-teman, kalau misalnya lagi jalan, gue tuh nggak suka dengan kondisi yang gelap. Karena apa? Karena gue nggak tahu kanan kiri gue nggak tahu di depan, gue nggak tahu di bawah gue. Jadi kalau gue takut enggak, tapi gue nggak nyaman aja di dalam kegelapan. Jadi gimana nih guys, kita pilihnya? Mungkin enggak kali ya. Oke, coba no. Alright. Wah. Dikasih gelap betulan. Oh, mamma mia, Lazatos, what is that? What is that? Yo, bercanda yo. Ada yang terbuka. Ada yang terbuka, teman-teman. Weh, tempat mainnya Five Nights at Freddy. Tempat mainnya Five Nights at Freddy's, guys. Which of the following animatronics is the most fun? Nah, ini dia pertanyaannya yang menyangkut paut dengan Chica, Bonnie, Foxy. Jadi kalau misalnya kalian lihat di depan sana teman-teman, itu ada Balloon, ada Freddy, ada Bonnie, ada Chica, Bonnie lagi. Guys, menurut kalian mana yang paling menyenangkan dari animatronic Five Nights at Freddy? Menyenangkan ya. Kayaknya kalau gue bilang sih si Chica ya, karena dia suka ngasih cupcake ya guys. Mungkin. Oke, kita pilih aja. Chica. Which of the following animatronics is the most comforting? Oke, yang paling bikin kalian nyaman. Freddy, aduh, nggak ada Chica, sih. Bonnie, Foxy. Yang pasti bukan Foxy, guys ya. Foxy ini kasar banget di dalam game Five Nights at Freddy ya. Bonnie mungkin masih sedikit mild gimana gitu. Dan Freddy, di yang terakhir sih Freddy adalah teman kita, teman-teman. Bonnie aja deh. Kita cari aman aja, teman-teman ya. Gue takut tiba-tiba ada yang jump scare-in kita. Nah, ini dia nih. Berdasarkan Freddy, game terakhir kita, guys. Gue pengen banget pilih sih Freddy, gak sih? Iya, Freddy dong. Apalagi nih pertanyaannya. Like Freddy Fazbear? Freddy Fazbear, sebenarnya gue belum pernah coba ya. Yes, no. Tetapi gimana ya, teman-teman? Gue belum pernah coba nih. Yes or no? Well, untuk gamenya gue suka, jadi gue pilih yes, of course. Uh-oh. Kok dia bilang, ada Freddy? You have $5 left in your wallet. A homeless man asks you for money. What do you do? Give the money, walk away. Jadi,
kita punya $5 alias 50.000 aja di dompet kita, dan abis itu ada pengemis yang meminta kita uang tersebut. Apa yang kalian akan lakukan, teman-teman? Mungkin kalau gua ya, gua kasih. Iya, gua kasih. Karena mungkin dia lebih membutuhkan daripada gua. Gua masih bisa berusaha sesuatu, guys. Gua masih muda gitu loh. Gua yakin banget diri gua bisa mendapatkan uang lagi. Jadi gua kasih aja. It's okay. It's okay. Your brother murdered someone. Waduh. Do you report him? Waduh. Ini pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan macam apa ini, teman-teman? Aduh, ini kalau udah berurusan sama crime bukan ranah gua nih, guys. Well, kalau dari sisi keadilan, gua harus report. Tapi kalau dari sisi family, ya gua coba bantu dia. Tetapi ya kita harus tahu terlebih dahulu atas dasar apa dia membunuh seseorang tersebut. Apakah dia bela diri, ya kan? Atau memang dia agak sedikit psycho aja, jadi gue bisa bantu dia untuk masukin ke rumah sakit atau psikiater atau apapun itu. Ya pokoknya sebenarnya gue bisa bantu dia gitu loh. Ya gak sih, guys? Gimana deh? Oh no! Gue akan tanya sih sebenarnya. Kenapa sih, bro? Kenapa lu harus begini? Nanti teman-teman kalau misalnya emang tidak bisa dibantu baru gue report. Paling gue tanya dulu deh. Jangan-jangan nanti gue yang dibikin meninggoy. Gue bantu aja, guys. Gua bantu. Waduh, fail to load gak tuh? Question number 18. No! Terus gua harus gimana nih? A, B, C, D. What do you mean? Ini pertanyaan macam apa ini? Gak bisa dibuka kah? Oh no, gua harus gimana nih? Scan lagi kah? Hi Freddy. Kamu mau masuk sini ya? Jangan ya Freddy ya. Jangan masuk sini. Gua pilih apa ya, teman-teman? Gua pilih B deh. I don't know. Masih gelap lagi. Aduh, itu apa lagi tuh? Question nomor 19. Aduh, mulai horror nih. Excited to meet you. Waduh. Excited to meet you. Meet maybe? Jangan, excited aja. Atau meet. Bertemu. Duh. Gua takut, guys. An error has occurred. We apologize for the inconvenience. We recommend rebooting the questionnaire and reloading your data up to this point. We will now attempt to retrieve your data. One moment. Okay. Lagian kenapa error sih? Kan error begini. Your data has been successfully retrieved. However, due to our confidentiality policy, a security code must be entered. Please proceed into the nearby vent to retrieve the code. Nearby vent? Mana ada fan? Oh, ini dia. Oh, nice. Ada fan. Pick up flashlight, retrieve security code from fan. Ambil gimana ambil? Pencet gimana ambilnya, guys? You hand. Gimana ambilnya ini? Loh, guys. Deketin apa? Enggak. Oh, itu dia. Ya ampun. Harus bener-bener di gagangnya dia ya, pencet E terus flashlight. Ah, I see. Aduh, ventilasi seperti ini tuh menakutkan, guys. Saya tidak suka nih diginiin. No. Why, my friend? Why? Kenapa saya harus seperti ini? Oh, bisa dibuka. Oh, ada teddy bear. Hi. Yes, of course. We got teddy bear. Let's go. Buka. Aduh. Kita kesana nggak ya, guys? Tapi jalan panahnya kesini. Gimana dong? Ya udah nggak apa-apa, gue kesini terlebih dahulu ya. Sabar-sabar teman-teman, sabar-sabar. Mungkin itu tempat teddy bear. Well, nanti aja kita item number one-nya ya. Nggak di game horror, guys. Item number one nggak di game horror ya. Sebentar. Apalagi Five Nights at Freddy's ya kan? Ah, di sana ditutup, jadi saya tidak bisa ke sana. Oke. Buka. Ulala. What is this, my friend? Open the door. Tidak bisa. Encrypt. Kita bisa encrypt. Input station. Ah, I see. Aduh, 1843. 1843. Oh no. Beware the fan. They are near. Oh no. Follow the music. Stay focused. Aduh, ada musik. Sebentar.
Kodenya berapa nih guys? Kalian tahu kan Miao Au? Oh, untung aja ditulis ya. 1843. 1843 ya. Guys, kita harus mengikuti yang namanya musik katanya. Oke, lurus lurus. Jangan kesini. Aduh. Ini seru banget. Kita harus ke kanan. Terus ke kiri. Keren banget. Kalian pakai headset deh guys. Suaranya. Keren banget. Ada suaranya di sini, guys. Oh, ke sini. Siapa yang mencari kita, guys? Mereka dekat. Siapa yang dekat? Aduh, yes. Yes. I got it. Kanan kiri. Ke kiri. Masih jauh nggak ke kanan? Wah, ini serem banget. Salah buka fan, udah pasti jump scare sih ini. Sini. Setiap kali buka fan, serem banget. Mama Mia Lezatos, masih bener semuanya ya? Oh no, itu suara apa? Oke, aman. Tutup dulu. Oke, sekarang kita harus input code. Tetapi, saya kan lupa ya teman-teman kodenya ya. 1843 ya. 1843 ya, betul. Oke, input code. 1843. Sudah? Akhirnya sudah berhasil lagi. How would you describe yourself most? Waduh. Confident. Anxious, intelligent, creative. Masih ada pertanyaan-pertanyaan mematikan ini. Confident, anxious, intelligent, kreatif-kreatif kali ya teman-teman. Karena gue nggak bilang gue pinter, gue nggak bilang gue percaya diri, gue nggak bilang gue tukang khawatir. Ya, kreatif aja. Mungkin, maybe, I don't know. Pertanyaan yang paling bisa gue jawab aja. Disagree, karena sewaktu gua nge-YouTube ya teman-teman, prinsip gua itu udah cukup kuat dan sampai sekarang membuat gua itu kayaknya hampir sama dengan 5 tahun yang lalu. Mungkin dari sisi muka, pembawaan, tetapi dari prinsip hidup kayaknya masih sama aja. Disagree lah. Masih sama kok, gua masih pengen banyak hal yang gua tanemin di diri gua. Apa ketakutanmu yang terbesar? Kok dia tanya lagi ya? Bukannya tadi ada ya? Failure. Menurut gua, kegagalan itu adalah pelajaran yang paling berharga dan kita bisa belajar banyak dari kegagalan ya. Walaupun kalau gagal terus-menerus itu juga jelek. Jadi, mending gua gagal dibandingkan gua sendirian. Karena kita manusia sosial nggak sih guys? Walaupun gua juga introvert ya kan? Tetapi ya kadang kita butuh temen juga. Orang lah untuk kita ngobrol, tukar pikiran. Enggak lah. Yes, no. Enggak lah, ini udah absolutely nope. Masa iya gua mau bikin orang lain meningsoy? No, my brain. Buat apa? Fate yes, itu... No. Kalian percaya gak sih guys? Fate atau apa ya? Takdir. Ya itu dia. Yes, maybe. Yes. Takdir. Bisa jadi. Have you ever had an out of body experience? Wow, pernah. Gua pernah cerita di paranormal experience gua ya, teman-teman. Yang dimana pas gua lagi ngekos dulu, teman-teman. Gua itu sering banget yang namanya astral ya, jalan-jalan di beberapa tempat, tetapi gua bisa teleport gitu. Nah, ini aduh. Karena gue cowok ya teman-teman, kadang-kadang tuh lebih banyak kepakainya brain dibandingkan heart. Tetapi keputusan-keputusan gue itu kadang-kadang memakai heart. Tapi kalau emang dia coba bilang mikir, ya brain. I don't know. Dia hilang dong. Dia hilang. Oke, apa lagi nih? Buka dong.
Kenapa gak dibuka-buka sih? You are willing to sacrifice either your best friend or an 8-year-old child. Who do you say? Save friend, save child. Kalian kalau misalnya disuruh untuk mengorbankan best friend kalian atau anak 8 tahun, guys. Aduh. Ini kenapa pilihannya susah-susah? Kita menyelamatkan bocil atau best friend kita, guys? Aduh, ini pertanyaan sulit. Dua-duanya apa? Jelek outcome-nya nih masalahnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya udah di tangan kanan dan juga tangan kiri gimana dong? Best friend 8 tahun. Aduh. Tapi sorry ya teman-teman buat kalian yang tidak setuju sama saya, tetapi mending gua ini aja deh. Gak tahu kenapa ya teman-teman, karena kalau best friend ya nanti kita masih bisa do something lah. Kalau misalnya sama 8 tahun anak kecil, aduh. I don't know, kalau ini anak gua sendiri sih pasti gua pilih ini, tapi gak tahu dah. I don't know. Tidak, ini game bener-bener dah. How do you feel right now? Gak seneng lah, lu pertanyaannya aneh-aneh. Very comfortable, comfortable, uncomfortable, very uncomfortable. Nih aja. Oke, okay, lihat lagi. Are you a creatively driven person? Apa tadi? A creative driven person? Yes, maybe? No. Maybe, 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 maybe. Orang lain yang bisa nilai, bukan diri gue sendiri, guys. Everyone forgets who you are, but you know who you are. Or everyone remembers who you are, but you forget yourself. Which do you choose? Forget others. Forgotten by others. Forgotten by others? Forget others? Atau forgotten by others? Mending gue dilupakan oleh orang lain ya teman-teman. Tetapi gue masih ingat dengan diri gue sendiri. Karena gue mau mempertahankan apa yang udah ada di diri gue gitu loh. Sedangkan kalau orang lain itu ya kita masih bisa meyakinkan mereka, masih bisa berteman lagi sama mereka walaupun mereka udah lupa sama gue. Tetapi gue at least tahu diri gue dan gue tahu dia lah. Forgotten by others aja ya, dilupakan oleh orang lain tetapi gue tidak melupakan diri gue. Let's go. Do you believe you are a good friend? Depends. Yes, no. Maybe yes, maybe no. Yes ajalah. So far so good sih sebenarnya dengan teman-teman gue. Mango. Mango. Kalau gue jawab no nanti dia nyamperin gue lagi. Gimana nih guys? Disagree? No, it's not my favorite animatronic. Freddy is my favorite animatronic. I'm sorry. Aduh. A child is crying in the middle of a restaurant. What would you do? Laugh, cry as well. Report incident, panic and kick. Lah. Semuanya jelek. Report incident, hah? Semuanya jelek, guys. Udahlah, gua ikut nangis aja lah. Ikut nangis aja lah. Do you feel like you've lived the same day many times before? Guys, Mengel marah yes, kayaknya guys. No. Si Mengel lagi karah gua ini. Do you feel like live in the same many times? No. Karena setiap hari adalah hal hari-hari baru ya buat gua ya teman-teman. Problemnya baru, pengalamannya baru, pelajarannya baru, YouTube-nya baru ya kan video-videonya. Yes, no. Untuk sekarang untungnya teman-teman relationship gue dengan family, dengan pasangan gue, dengan teman-teman gue nggak ada yang toxic ya, thanks God lah ya teman-teman. Jadi tidak ada, it's okay. Nah, masih aman-aman saja relationship gue dengan siapapun. Tidak ada yang perlu di. Hard on yourself or not hard enough? Aduh, ini dia nih teman-teman. Ini dia. Too hard, not enough. Kadang-kadang emang gua itu terlalu keras dengan diri gua sendiri. Gua itu suka menyenangkan orang lain, tetapi kadang banget menyenangkan diri gua sendiri. I'm too hard to myself, yes. Of course, my brain. Waduh. Would you rather know the date of your death or the cause of your death? Jadi, date, cause. Kapan gua meninggoy atau apa yang menyebabkan gua meninggoy? Mending gua tahu kapan ya. Date.
Karena dengan gue tahu kapan, gue bisa lebih prepare aja. Kalau alasan gue meninggoy, udahlah. Meninggoy ya meninggoy. Cara apa yang paling buruk? Alive, eaten alive, frozen, cooked. Aduh. Dikubur hidup-hidup, dimakan, membeku, dimasak. Menurut gue semuanya itu buruk ya. Kalau dikubur hidup-hidup kalian gak bisa bernapas, meninggoy. Kalau kalian dimakan itu sakit teman-teman karena kalian dimakan hidup-hidup. Kalau dingin itu kalian membeku dan kalian pas membukunya itu tuh sakit banget juga. Dan dimasak itu panas, mendidih. Mending gue di frozen aja deh. I don't know. Tapi kita coba aja. Apalagi tuh? Apa itu? Alert. It appears there has been a level 3 alert somewhere in the facility. This area has been marked as currently unsafe. Unsafe gak tuh? System. Please complete your assessment before relocating to a safer location. Ya udah cepetan. Cepetan pertanyaannya yang baru. I don't recognize you. Astaga, apalagi ini pertanyaannya? What? Who are you? What do you mean? Who are you? Gua tanya. Oke. If you were forced to kill your mother or your father, which one would you choose? Enggak dua-duanya lah. Mother. Oh, nyebelin banget ini. Nyebelin banget ini pertanyaannya sangat-sangat tidak kan apa tidak nyaman ya untuk dijawab, guys. Tetapi gua lebih deket sama nyokap gua sih. I'm sorry, father. Bukannya gua mau ya, tapi ini cuma pilihan. No, I don't wanna. Throughout this entire assessment. Yes, of course. Why? Yes. No. Yes, of course. Aduh, bunyi apa itu, guys? Apa itu? Ini. Naik. Dia naik, guys. Wow. Oh, dia kita ke bawah. Brace for impact. Do you feel safe and content? No, my friend. Okay, sama-sama. Gua pilih apa lagi tadi tuh? Gua nggak sempet baca, guys. Tetapi kita sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Wow, bener-bener dari game ya, nyebelin. Tapi keren sih. Ini kayak dia main apa? Logika, main perasaan, main pemikiran kalian seperti apa? Dengan ada tambahan-tambahan pertanyaan-pertanyaan tentang Five Nights at Freddy ya. Tetapi teman-teman, gamenya tidak berakhir sampai di situ. Sepertinya kita masih hidup dan kita harus kemana? Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan dan juga kiri, itu ada sebuah kebakaran yang terjadi. Dan gua akan bangun dan berusaha untuk tetap hidup di sini. Fuck. Oh no. Gua harus sensor. Kayaknya kita harus ke bawah. Yap. Ada suara-suara yang tidak enak, teman-teman. Duh. Nyeremin gak sih? Ke bawah lagi. Oke, sip. Kanan kiri nih, guys. Kayaknya cuma bisa ke kiri. Ini kalau ada yang ngejar kita. Wow, Freddy! Is that you, Freddy? Game horornya sudah dimulai kah? Freddy! Wah, dia gak denger gua, guys. Itu buntu. Jadi kita juga ke kanan ya. Pau. Oh ya, by the way, kok gua gak nemuin teddy bear ya? Ya, kita udah gak nemuin teddy bear lagi, teman-teman. Teddy bear! Ketemu juga nih teddy bear. Dapat lagi! Yay! Dapat teddy bear lagi. Mantap. Yes, dapat 2 teddy bear. Ini gue buka. Bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Tidak bisa, teman-teman. Saya harus kemana? Ini pintunya banyak banget. Dan seperti kalian lihat tuh alarmnya terlalu banyak. Nge.
Aduh, gue gak bisa ke atas itu. Jadi gue mau gak mau harus ke bawah. Come on, come on, come on, Myo-ok. You can do it, my friend. I know you can do it. Wow, kita tidak bisa membuka tempat tersebut. Apakah kita akan kembali lagi ke bawah? Saya juga tidak tahu ini lagi berada di lantai berapa, teman-teman. Karena di sini tidak ada tulisan lantai berapa. Apakah kita bisa buka? Yes, of course, kita buka. Kita maju. Tidak bisa dibuka. Dan ada Chika di depan sana, teman-teman. Lagi membawa cupcake. Chika, kamu kemana, Chika? Kok aku gak bisa kemana-mana sekarang? Oh, ini dia, ada ventilasi. Oke. Nah, bisa dibuka ventilasinya. Aduh, lorong yang begitu panjang. Apakah kita akan selamat, teman-teman? Saya tidak tahu. Ini cobaan macam apa ini? Teddy Bear, hai. Yeay. Bukannya Chika masuk ke dalam sini ya? Aduh, gua harus ngapain? I think this thing needs some power. I think I'll have to turn on some power generators to get the door open. Okay. God, I hope that thing won't see me. Oh, bisa. Bisa nge-sprint sekarang, guys. Gua harus gimana dong ini? Oh, activate the generator. Oke, coba gua activate terlebih dahulu. Aha, aduh. Kita tidak boleh dilihat sama monster-monster ini katanya, teman-teman. Oke. Game-nya sudah dimulai. Kok ada banyak cupcake? Ah, lama. Aduh, ditutup lagi. Sabar. Oke, satu sudah. Ada berapa ya, teman-teman? Sabar ya. Aduh, kok udah deket. Sabar. Aduh, ada cupcake-nya si Chika. Apakah ini jebakan? Jangan kesentuh. Ada di mana lagi generatornya? Nah, itu dia. Ada. Oke, kita nyalain. Cepetan. Backup completed, restored. Ada berapa, guys? Sebentar. Tempat apa ini? Oh, kayaknya ini tempat untuk mencari Teddy Bear! Nice sekali! Halo, Teddy Bear! Teddy Bear! Yay! Nice sekali! Ada satu lagi di sini. Kita nyalain. Backup completed. Restore. Tetapi di sini tidak ada kabel. Oke, sabar guys ya. Kayaknya dia ada di depan sana deh. Suaranya bener-bener dari depan soalnya. Kan? Oke, kalau begitu gue akan coba lewat sini. Ciluk, Mbak. Dia lewat sini. Dia lewat sini, guys. Apakah dia kesini? Oke, sabar. Ikutin kabelnya. Hey, Teddy Bear! What's up? Oke, cepetan atuh, jangan miss fokus. Nyalain aja generatornya. Generatornya ada berapa lagi dan udah berapa gue nyalain ini? Oh, kok suara langkah kaki dia udah gak ada? Coto mate kuda sai. Hey, Teddy Bear. Coto mate kuda sai, teman-teman. Nah, dapat lagi. Oh, ada. Tadi jauh berarti, guys. Ah, udah ada. Udah selesai maksudnya. Oke, kalau udah selesai. Kita lari. Let's go, nggak sih? Tutup gimana caranya? Ah, udah ketutup. Woo! Yes! Sudah terbuka. Aha. Terus kita kemana, guys? Kita ke sini ya. Oke, open the door. Mantap. Ayo lu, mau kemana kamu, Myo-ok? Aduh, perasaan gua gak enak. Seperti yang kalian lihat tadi, kayaknya tempat kejar-kejaran. Oh. We are in trouble! No! Mama mia, Los Santos! Lari yang bener, Myo-ok. Lari yang bener, itu di depan kenapa? Tutup! Di depan ketutup! Ya udah, gua lewat sini.
Apakah dia masih mengejar? Yes, betul sekali, Mio Ok. Dia masih mengejar. Lari terus. Run for your life. Sebelah kanan. Oke, okay. Di depan sana ada sebuah lift. 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 Now. Cepat masuk, 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 masuk. Masuk. Ih, hampir aja kena. Hampir aja. Hampir aja. Hampir aja. Hampir aja. Wow, ini game bener-bener ya. Awal-awal dikasih banyak pertanyaan yang menjebak. Sekarang kita dikejar-kejar sama animatronik. Terutama sama Freddy. Ini kenapa minus lagi? Minus 42. Oke, aman, aman guys. Aman, 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 aman. Aduh. Bener-bener ini game. Gak ada satupun pintu yang bisa gue buka lagi nih. Tertutup semuanya. Kayaknya di paling depan sini. Tapi gak apa-apa, kita cek aja semua. Semua pintu kita cek teman-teman. Untuk make sure ya. Waduh, bener-bener dah. Yep, yang ini. Nah kan, baru bisa terbuka. Aha, ada teddy bear. Sini kamu, teddy bear. Ada teddy bear lagi gak? I don't know. Oke, sip, sip, sip. Ada teddy bear di sana, guys. Saya akan mengambil teddy bear tersebut. Sabar. Oh, bukan. Gambar doang. Kita bisa ke atas. Iya, kita bisa ke atas, guys. Ada teddy bear lagi. Coba cek dulu kali ya. Aduh, ini buntu. Apa tuh? Oh, ada teddy bear lagi, guys. Nice. I got teddy bear. I got you, teddy bear. Buntu ya? Ini bisa. Oh, bisa juga, guys. Open quiet. Oh, bisa juga lewat situ. Ya udah gini, gue coba buka dulu teman-teman untuk pintu teddy bear-nya. Gue nggak tahu akan ada apa di dalam sana. Apakah ini sebuah jebakan? Nggak bisa dibuka ternyata ya guys. Padahal lucu banget teddy bear-nya. Mungkin aja kalau misalnya gue udah dapet semua teddy bear-nya baru bisa gue buka. Ah, betul juga. Tetapi kalau misalnya kalian lihat tadi kayaknya masih banyak banget ya teddy bear-nya. Gue dapet setengah aja kagak teddy bear-nya. Ya, turun. Sip. Turun lagi. Tuh, ini turun sampai kemana ini? Udah minus 42 loh. Kalian lihat kan liftnya tadi minus 42. Masih jauh lagi kita turunnya. Masih turun lagi. Jauh banget di depan sana. Wadadidaw. Wadadidaw. Wadadadidaw. Daw, daw. Ada boneka lagi. Tuh kalian lihat tuh, 17/30. Masih ada setengah lebih yang harus gue kumpulkan. Aduh, tempat yang begitu besar. Ini pasti kejar-kejaran lagi nih teman-teman. Siap, siapkan diri kalian. Siapkan diri kalian. Apalagi nih? Hey, is that Nintendo? Fast gear. Ambil. Inventory, fast gear added to your backpack. And then? What happened? Oh, what is this? I don't know. So, kita harus bagaimana sekarang teman-teman? Sebentar ya, sebentar ya. Gua coba cek pencet E. Ini find a way out. Aduh. Sangat-sangat-sangat berguna ya petunjuknya. Find a way out. Cari jalan keluar. Ini tadi kita dapat face bear di sini. Saya melihat sesuatu. Thank you. Kayaknya gue harus taruh di sini deh guys. Ya nggak sih? I don't know. Kok nggak ada sesuatu yang bisa gue kerjain sih guys? Why? Tunggu. Tadi. Oh ini dia. Apa nih? Hacker? Oh, kita harus mencari sesuatu guys. Tuh. Hah? Disuruh ngapain ini, guys? Hacker? Sebentar. Oh. Oke. Terus? Udah. Wah, kaget gua. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi kita cuma ngehack aja ya tempat tersebut. Nah lo. Gede bet gede nih.
Gede bet gede nih. Kok gua was-was ya? Gede banget nih. Aduh, untung aja gak ada stamina loh. Kalau ada stamina bisa makin panik gua. Oh shit. Oh, wow. Is that Music Man? Wow, ada Music Man di sini teman-teman. Music animatronic maksudnya ya. Wadidaw, dia besar sekali. Now, terus gua harus kemana? Oh, tuh. Terlihat sesuatu, Boom. Apakah Mio Ok bisa cepat? Cepetan! Masuk! Aman, my friend. Walaupun gua sebenarnya penasaran ya, teman-teman, kalau misalnya kena jumpscare oleh mereka itu seperti apa. Tetapi, udahlah, kita main aja dulu ya. Main aja dulu, teman-teman. Widih, musiknya sih seru banget. Dan. Aduh, ini kejar-kejaran lagi sama Music Man. Music animatronic maksudnya. Yap. Here we go. Boom! Syakalaka, kalian lihat itu. Wadidaw. Elip. Kita harus kemana? Oh, di depan sana. Di depan sana ada sebuah pintu. Dan apakah pintu tersebut bisa menyelamatkan kita? Sepertinya tidak, sepertinya iya. Sudah tertutup. Harusnya logikanya kalau ditabrak sama dia, guys, pintunya hancur lebur. Buka. Tidak bisa. Naik lagi. Oke. Buka. Aha, sudah terbuka. Ini buntu. Buka satu per satu pintunya. Yuk cari jalan keluar. Di depan sana ada pintu yang terbuka. Hello? Loh, kok kita di sini lagi? Halo Teddy Bear. Loh, kok di sini lagi? Now, looping kita, guys. Hello, and welcome to the Hackstore Robotics employee assessment. Before you can begin working with us, we must see if you will be a good fit for the role. Please step onto the scanner so we can verify your identity. Aduh. Boleh kabur gak sih? Boleh kabur gak sih? Gak boleh kabur dong, teman-teman. New update. Hah? Apa tuh? Haven't I already done this? Yes, of course. Ya, gue juga sadar kalau gue udah melakukan ini. Tetapi tidak ada tempat untuk kita pergi lagi. Haruskah lagi? Udah, woi. Oh, teman-teman. Oh. Udah kah? Game-nya sampai sini kah, guys? Tamat kah? Please get out the scanner. Udah. Oh, tuh. Ya ampun. Nah. Di-scan lagi kita, guys. What is this, my friend? Aku tak bisa baca. Oke, ini bisa, teman-teman. 196 nggak tuh? 88 dong. Masih bisa. Masih bisa terbaca. Terus, ini apa ya? Oh, Januari. Oke. Nah, mail aka, ini udah bener nih. Okay. Thank you for scanning. We are looking at your scan now. Guys, tempat ini sudah terhack. We have finished filing your scan data. We have also noted that you may need company provided therapy due to approximately 67.2% insecurity being detected. Therapy not paid for by company. Terms and conditions apply. Let's proceed with the test. Udah, please, keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau menjawab apa-apa lagi. Aku hanya ingin pulang. Have you been here before? Yes. Semuanya yes, gimana sih? Are you afraid of the dark? Aduh. Untung ada senter sih. Ada pintu yang terbuka, guys. Ada pintu yang terbuka. Aha. Sepertinya kita disuruh masuk ke dalam sini. Tuh, ada. Tapi kenapa harus ke sini?
Masalahnya gue gak bisa pencet nih guys. Oke, kalau begitu, kalau itu yang kamu mau. Oke, kita lihat. Apakah saya akan di jumpscare? Boom shakalaka. Shaka boom. Tunggu, maaf. Kebanyakan nonton TikTok. Aduh. Tidak. Siap-siap. Apalagi itu? Apa itu? Oh, ternyata di situ ada animatronik, teman-teman. Animatronik apa itu ya? Trap-trap gitulah, guys. Bukan spring trap ya. Tapi ini gue pernah main mini game-nya di Five Nights at Freddy keberapa ya? 3 atau 4 gitu loh, guys. Lupa lagi di toilet. Iya. Ayo. Adakah dia? Ciluk, Pak. Masih ada. Aduh. Kenapa gue gak bisa pergi kemana-mana sih ini? Kenapa gue harus nontonin dia nih, teman-teman? Ini bakal... Dia maju, guys. Aduh. Tutup mata gak sih? Tidak ada dia. Makin maju. Ibu. Dear. Wah. Tidak. Pendeta. Oh no. Wah. Tuh kan. Sudah gue bilang. Dia akan mengageti saya. Aduh, gue harus kemana lagi nih, teman-teman. Tempat apa sih ini? Apa ini? Can you hear me? Yes, of course, my friend. I can see you. You can see me? Really? Where are you? Kok gelap banget? Oh, ternyata gue harus ke kanan ke kiriin mouse gue. Where have you been all this time? I don't know, gue tersesat masalahnya. You are not who I thought you were. Really? Tenang aja, aku orang baik kok. Aku gak ngapa-ngapain. Kamu di mana? Tunjukin aku jalan, biar aku bisa bertemu dengan Why kamu. Are you here? Aku lagi mencari jalan untuk keluar dari tempat ini. Aku tersesat. I want to be left alone. Iya sama. Ya udah kita keluar sama-sama yuk. Gimana? Halo? Kamu ninggalin aku ya? You won't be happy with me. Oh, really? When you see what I've become. Kamu kan belum coba sama aku. Please, go away. Kamu udah kayak cewek-cewek yang lainnya aja. Belum juga kita menjalin hubungan yang serius. Kamu udah bilang, aku bukan yang terbaik untuk kamu. Bilang aja kamu udah punya yang lain. Kok ada teddy bear? Ya, gak bisa diambil teddy bear-nya. Okay. Halo, aku mau bertamu. Tipikal cewek ya, teman-teman. Kalau mau nolak cowok, ya kan? Waduh, ada apa? Baby ya? Baby sirkus. Ya, baby sirkus. Kalau mau nolak cowok, teman-teman, cewek itu biasanya aku enggak pantas buat kamu. Kamu berhak cewek yang lebih baik daripada aku. Waduh. Berat. Oke, kita samperin ya. Mana nih? Kok enggak ada apa-apa nih? We're going to have so much fun together. Waduh, lagunya. Tat tat tat. Ooh, to me. Halo, baby. Jangan sakitin aku ya, baby ya. Kita kan sama-sama baik nih, baby ya. Really? Aduh, kamu jangan nge-glitch gitu dong. Ini baby sirkus glitch nih, guys ya. Aduh. Ada banyak nih di Five Nights at Freddy nih, ada Shadow, ada Spring, ada follow the music. Oke. Gua akan follow the musicnya. Sabar. Itu kemana? Security? Kita menjadi security sekarang, teman-teman, di Five Nights at Freddy. Baru gamenya dimulai kah atau gimana? Halo? See you soon. Bye-bye. Oh, udah kelar, guys. Udah kelar.
Five Nights at Freddy's Clean Up Crew. Menarik gamenya ya, teman-teman. Coming soon, Uncover the Mask Mystery. Oke, okay, nice job. Keren. Gamenya keren loh, teman-teman. Ini kayak game finish yang bagus banget. Wow. Oke. Saya akan menunggu kalau misalnya memang gamenya sudah selesai ya, teman-teman. Dan buat kalian yang mau download, gue itu downloadnya di Game Jolt. Jadi kalian bisa cek aja di Game Jolt atau enggak kalian tinggal cek di description di bawah ya. Keren. Wow. Ya udah teman-temanku sekalian, sepertinya gue sudah main hampir 1 jam. Jadi mau tidak mau gue harus closing sekarang saja supaya kita tidak terlalu lama ya teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nontonin Meow Ok bermain game Five Nights at Freddy Clean Up Crew yang satu ini. Dan menurut gue Five Nights at Freddy fanmade yang satu ini cukup well done dan cukup bagus menurut gue ya teman-teman. Walaupun memang kita gak kena jump scare dan gue penasaran banget jump scare-nya seperti apa. Tetapi ya sudahlah ya kan, kita sudah lolos ya sudah. ya udah. Nanti kapan-kapan kalau misalnya gue kangen lagi teman-teman dengan game Five Nights at Freddy ini, nanti gue akan cari lagi ya game Fatman Five Nights at Freddy yang bagus juga buat kalian semua nikmatin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.